Jadi, sesuai dengan proyek yang saya berikan, boleh saya minta perencanaan Anda berdua? Setelah saya mempertimbangkan perencanaan Anda berdua, saya memutuskan untuk memberikan proyek ini kepada saudara Alex. Saya telah mempercayakan proyek ini kepada saya, Bapak Ferdi. Oke, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih atas kepercayaan Bapak kepada saya. Nah, kalau begitu saya pamit dahulu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Dengan Bayu. Ya, Pak. Dengan Bayu sendiri, Pak. Baik, Bayu, kamu ada tugas. Segera lakukan penculikan terhadap anak Pak Alex yang bernama Adi dan Lydia. Baik, Pak. Akan saya lakukan. Belum itu, mana lokasi mereka berdua, Pak? Mereka bersekolah di SMK Telkom Medan, Jalan Jamin Ginting. Baik, Pak. Saya akan lakukan, Pak. Culik mereka dan tahan mereka di sebuah rumah. Jika sudah terlaksana, beri saya informasi selanjutnya. Baik, Pak. Kami akan mengabari Bapak secepatnya. Ini anak-anak Pak Alex. Ya bos, ini berdua anak Pak Alex bos. Terus. Iya,
Wah, bukan dia. Siapa bos gue dulu? Coba telepon dulu Pak Ali dulu. Hei. Kenapa nangis? Hei, mukanya lah, nampak ini. Hey. Halo Pak Alex. Halo, ini siapa? Putri anak 2 sama kelahiran kami. Siapa kalian? Kalau Bapak mau putri Bapak kembali, batalkan kontrak dengan Pak Ferdi. Oke, okay. Kalau itu masalahnya, saya akan membatalkan proyek tersebut. Kami tunggu kesepakatan Anda. Kalau Bapak tidak percaya, ini putri Bapak. Anakku gimana Pak? Akan saya batalkan dengan sendir. Kalau begitu, kami tunggu kesepakatan dari Bapak. Terima kasih. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini dari kepolisian. Iya benar, ini dari pihak kepolisian. Tolong carikan anak saya bernama Ade dan Delia. Mereka telah hilang semenjak pulang sekolah tadi. Baik Pak, kami akan bantu Bapak untuk mencari anak Bapak. Ya, baik. Kami akan secepatnya memberitahukan informasi selanjutnya mengenai anak Bapak. Oke, ditunggu kabar terbarunya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Apa benar alamatnya ada di sini? Oh iya, benar, Pak. Di situ tempatnya. Oke, terima kasih, Pak. Iya, Pak. Siap, rencana kita sudah diketahui. Apakah ini benar detektif terbaik di Indonesia? Ya, inilah detektif terbaik di Indonesia. Tolong bantu Intel mencari anak saya bernama Ade dan Lilia. Mereka telah hilang selama 2 hari yang lalu. Baik, kami akan berusaha menemukan anak Bapak dan kami akan meminta keterangan lebih lanjut kepada pihak polisi terlebih dahulu. Oke, ditunggu informasi selanjutnya. Baik. Terima kasih. Tanya Bu. Ya, Ibu pernah lihat orang yang difotonya enggak? Enggak pernah lah saya lihat. Terima kasih ya, Bu.
Saya tidak menemukan barang bukti dari pelaku. Kami sudah menemukan barang bukti ini. Ayo kita kembali markas dan mengeceknya. Ayo. Ini foto dari barang bukti yang telah saya temukan. Silakan Anda cari dan scan di mana lokasi berlaku tersebut. Oke, kerja bagus. Data ini akan langsung saya proses. Dan pelakunya sudah saya temukan dan informasi tentang pelaku lainnya. Bos Alex, semua data dan informasi pelaku sudah kami temukan. Kami segera menuju ke rumah Anda. Wah, syukurlah Pak Detektif. Kalau begitu, segera datang ke rumah saya. Baik, Bos. Untuk keterangan lebih lanjut, mari datang ke rumah saya. Teman-teman, segera kabar yang lain. Kita pergi ke rumah Bos Alex. Sorry bos. Sorry, ada apa? Semua data dan informasi tentang pelaku telah kami temukan. Oh, kalau begitu langsung saja menggerbek ke lokasi tersebut. Siap bos, kami akan segera melakukan penggerbekan ke tempat tersebut. Thank you.
akan segera datang ke lokasi. Terima kasih. Di berada? Komplek Rumput Laut, Pak. Dengan Pak Alex. Action. Iya. Aku nanti. Wow. Silakan Anda cari dan scan di mana lokasi pelaku tersebut. Oke, kerja bagus. Data ini akan salah. Ini data yang salah. Ambil dan kembali. Langsung Bos TM, semua data informasi dan Selamat sore, Bu. Saya Ya. Saya ingin bertemu dengan Bos TM. Pak. Sana, Bos Ale. Semua data dan informasi tentang pelaku telah kami temukan. Kalau begitu langsung saja ke tempat lokasi tersebut. Baik, Bos. Kami akan menggerebek secepatnya ke tempat. Kau sebelah kiri. Kau sebelah kanan. Oke. Aku pilihan atas. Kau pulang aja, Bos. Oke, ntar lagi, Bos. Oh no.